Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yudi di channel. Pada kesempatan kali ini admin akan melakukan perjalanan ke Purwantoro. Ini admin sekarang sudah berada di terminal Bayangan Kreo, ya, tepatnya di daerah Larangan ya, Tangerang. Nah, perjalanan dari sini itu ke Purwantoro sekitar jaraknya kalau nggak salah 600 km something lah. Ditempuh dengan waktu sekitar 14 jam atau 12 jam tergantung kondisi jalan lalu lintasnya. Nah, untuk sekarang ini admin rencananya mau naik PO Sedia Mulia dari Kreo dengan tujuannya itu ke Purwantoro. Nah, ada yang penasaran bisnya? Ini dia nih bisnya nih. Bis terbaru dari Sedia Mulia. Nah, ini cakep ya. Di sini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager terbaru yang sudah model bando atasnya itu model yang kecil ya. Lalu apalagi ya, untuk sasisnya ini dia menggunakan sasis terbaru juga dari Hino, yaitu Hino RK8 280. Untuk speknya itu dia sama persis sama Hino RM 280 ya, hanya saja yang membedakan dengan Hino RM itu untuk Hino RK8 280 ini dia belum dilengkapi dengan air suspension, dalam artian dia masih menggunakan per daun. Sedangkan untuk Hino RM 280 itu sudah menggunakan air suspension. Lalu untuk bagian interiornya itu yang membedakan dengan Hino RK8 terdahulunya itu di bagian stirnya, di bagian ruang kemudi. Di speedometernya itu sudah lebih modern ya dibanding dengan Hino RK8 yang edisi lama. Lalu untuk di bagian velg depannya, ini dia sudah baut 10, sedangkan untuk yang edisi sebelumnya itu masih baut 8. Ya kira-kira seperti itu, nanti kita rasakan sendiri ya, kira-kira untuk sensasi perjalanannya bersama Sedia Mulia dan juga pelayanan seperti apa. Tetap ikuti video di channel. Nah, ini dia nih agen Sedia Mulia yang ada di Terminal Bayangan Kreo ya. Itu dia nomor WA-nya di situ dengan Pak Cipto. Nah, ini nih Pak Cipto. Jadi kalau kalian yang mau berpergian menuju ke Wonogiri, Purwantoro dari Ciledug dan Kreo sekitarnya, ini bisa langsung ke Pak Cipto Sedia Mulia. Ini recommended. Jadi bisa bayar via transfer. Ya, kira-kira tampak dari depan seperti ini ya untuk Terminal Bayangan Kreo di daerah Tangerang. Nah, untuk posisi agennya dari sebelah sini. Di sini tuh bisa dibilang termasuk lengkap ya, dari tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur maupun ke Sumatera. Untuk ke Sumatera juga di sini banyak, ada Sembodo, ada juga NPM, ANS. Dan juga ke daerah Jawa Tengah seperti ke daerah Kudus pun juga ada, seperti Mojojaya. Terus Jawa Timur ada Pandawa 87, Gunung Harta. Nah, ini termasuk lengkap juga. Nah, sedangkan kalau untuk agen Sedia Mulia dari sebelah sana dengan Pak Cipto. Nah, ini ada unit yang standby persiapan berangkat. Ini sini ada Agus Sejati, ada 2 unit. Yang di bagian sebelah sana itu dia yang switch kombi, sedangkan yang di sebelah sini itu yang eksekutif. Nah, kira-kira seperti itu untuk review singkat dari Terminal Bayangan Kreo. Nah, di seberang sana bisa kalian lihat sendiri, itu banyak banget anak kecil yang lagi nunggu bis lewat ya untuk minta telolet atau basuri. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini admin naik langsung berangkat ya, 4:30 persis, pas banget ya, 4:30 berangkat. Belum sempat review interior ya. Nah, kita lepas dari Terminal Bayangan Kreo, pas banget jam 4:30. Nah, di sana rame banget yang nungguin klakson-klakson bis telolet. Oh, rame banget. Oke, hati lanjut dulu ya. Untuk di bagian depan ini, di bagian sebelah kanan, di sini ada dispenser ya. Di sini ada buat ngambil air dingin, air panas, lalu di bagian atasnya itu ada kopinya.
Untuk admin, saran admin tuh mending ambil seat di sebelah kiri. Ini di 1A atau 1B. Ini masih cukup longgar walaupun di sini ada leg rest. Ini ada leg rest ya. Masih cukup longgar. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk kalau kalian mau ngecas di bagian atas, ini sudah ada port USB juga di sini. Port USB, lampu aja. Ini loper AC. Oke. Kira-kira seperti itu. Lalu coba kita ke bagian belakangnya. Oh ya, untuk bis ini menggunakan kapasitas seat 32 seat ya, menggunakan seat buatan dari Aldila yang terbaru. Ini modelnya lebih modern, perpaduan warnanya tuh sesuai sama unit bis ya. Keren. Oke, sekarang kita lihat ke bagian toiletnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk nuansa di dalamnya tuh merah hitam biru ya. Jadi untuk selimutnya tuh dia selimut blue drew gini nih. Ini selimut blue drew. Kita juga sudah dapat bantal. Bantal tuh ada bantalnya. Ini selimutnya mengingatkan admin dengan gajah mungkur dulu ya, warnanya biru gini, biru tebal gini. Tapi lebih tebal lagi sih waktu itu. Gajah mungkur dan juga tunggal darah. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, ke toiletnya. Oh iya, di sini juga sudah dilengkapi dengan tong sampah untuk menjaga kebersihan selama di perjalanan. Ya, untuk hiburannya sendiri itu fasilitas di dalam bis ini sudah terdapat 2 LCD TV ya di bagian depan, itu satu, dan juga di bagian belakang di sini ada juga satu. Di situ juga di bagian tengah itu ada lampu disco ya, semacam kayak lampu disco gitu. Ini keren sih. Sedangkan untuk bagian yang menaruh barang, barang-barang berupa tas-tas kecil masih bisa taruh di bagian atas nih, ini bagasi tas. Kalau barangnya koper segala yang berat-berat, kardus tuh di bagian bawah. Oke, sekarang kita coba lihat untuk ke bagian toiletnya. Ya, ini dia untuk toiletnya. Tuh, bersih banget ya. Masih sangat bersih. Keren. Oke, sekarang admin mau melanjutkan perjalanan bersama Sedia Mulia menuju ke Purwantoro. Nanti kita lihat kira-kira seperti apa performa dari EK8280 di Sedia Mulia ini. Nah, itu dia untuk panel speedometernya, dia udah model yang terbaru ya. Jadi lebih modern daripada yang RK8 edisi terdahulunya. Cakep. Oh ya, admin itu next Sedia Mulia ini sebenarnya pengen nostalgia ya. Jadi sekitar era-era tahun 90 akhir atau tahun 2000 awal itu admin pernah naik Sedia Mulia. Tapi waktu itu admin naiknya kalau nggak salah dari mana ya, Palmerah deh kalau nggak salah. Palmerah. Itu modelnya Grand Cruiser. Mantap. Wah, ini Pak driver ya. Waktu itu admin masih naiknya yang grand, modelnya Grand Cruiser, liverynya masih livery garis dan itu yang kelas ekonomi. Sekitar jam 2 itu nyampe Solo dari sana. Waktu itu admin kehabisan tiket tunggal darah dari Joglo, jadi admin naik ke Sedia Mulia. Itu di momen-momen arus mudik. Tapi admin lupa di tahun tepatnya tahun berapa. Jadi ini di sini admin mau nostalgia untuk Sedia Mulia tuh kayak gimana sih pelayanan sekarang. Sekarang setelah admin coba, itu udah banyak banget perubahan yang terjadi ya. Bisnya juga ada baru, kekinian, krunya ramah, fasilitasnya juga lengkap. Di sini ada seperti yang kalian lihat, di sini ada dispenser, bantal, selimut, leg rest. Dan juga harganya itu bisa dibilang termasuk terjangkau juga ya. Nah, kira-kira seperti itu dulu admin, penjelasan admin. Di sini admin melanjutkan lagi perjalanan bersama Sedia Mulia menuju ke Purwantoro. Gak ada gak ada basurinya, belum dipasang basurinya. Oke, kira-kira seperti itu. Oh ya, di sini admin belum informasi ya, untuk harga tiketnya itu di harga tiketnya 2.500 atau 250.000 itu sudah include servis makan. Untuk tiket fisiknya nanti info agennya sih nanti dikasih sama kernetnya ya. Nanti kita lihat aja untuk tiket fisiknya seperti apa. Sekarang itu jam 16.42 atau jam 5 kurang. Ini posisinya masih di daerah mana nih?
apa sih namanya nih daerahnya? Petukangan. Nah, iya ini daerah Petukangan. Ini jalannya agak rapet malam minggu. Cakep sih kalau Adi Putra yang baru nih. Cuma Pin tetap nggak suka Voyager. Kenapa nggak suka Voyager? Karena bagian sampingnya tuh ketutup tuh. Ini ketutup ya. Ini banyak yang bilang namanya selendang ratapan. Mending yang biasa, setra biasa tuh. Itu cakep. Pada minta telolet, nggak ada teloletnya belum dipasang. Basurinya. Dibilang bohong. Nah, sini kita belok kiri ya. Iya, iya makan nih. Dikira yang itu. Pada ya mungkin karena dilihatnya mobilnya cakep kali, Pak. Ya dulu kan sepatu di sini tuh kula ya. Wah, banyak banget toh. Pada minta ya klak telolet. Penggal curhatan dari driver ya. Karena bisa belum dipasang klakson basuri, jadi nggak ada telolet-teloletan. Nah, ini kita masuk gerbang tol Ciledug 2. Jadi kita bukannya ke arah Pondok Pinang, tapi kita ke arah Grogol. Ya, oke, okay. Kita lanjut lagi perjalanan bersama sedia mulai menuju ke Purwanto. Ya, jadi tadi admin habis ngobrol-ngobrol sama krunya. Untuk lintasannya itu kita agak sedikit berbeda ya dibanding bis yang start dari Ciledug ataupun Kreo lainnya. Untuk sediaan ini lintasannya itu Kalideres, Jembatan Gantung, Grogol, Ancol. Jadi kita dibawa muter-muter dulu. Nanti baru ke Bekasi Timur, Bulak Kapal, atau dan juga Cikarang. Termasuk banyak juga sih ampirannya, tapi gak masalah. Karena besok santai. Artinya besok dari timurnya juga nggak begitu buru-buru. Kita nikmati aja perjalanan bersama Sedia Mulia. Sejauh ini sih admin rasain ya, untuk Hino RK8 280 ini tuh bisa dibilang nyaman. Walaupun masih menggunakan per, tapi nggak berisik, nggak kriut-kriut. Sedangkan untuk bagian interior itu juga antep gitu. Cakep sih. Nah, kira-kira seperti ini suasananya di dalam kabin dari Sedia Mulia Haya Cinta julukannya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Nanti kita keluar gate gerbang tol dan mogot. Berarti ini kita ke Kalideres dulu ya Pak ya? Iya. Terminal Kalideres. Jalurnya memang agak beda sedia mulia nih. Tapi biasanya kalau Jumat sore itu Grogol rame banget sih Pak. Emang penumpangnya juga bagus sih. Iya. Kalau Jumat sore di mana-mana itu. Iya. Sumber Arta. Ya. Ini masih Sumber Arta juga Pak? Iya. Ya kita jalan-jalan dulu keliling-keliling. Normalnya masuk Purwantoro jam 7 jam 6 ya Pak ya? Iya. Jalannya jam 5 udah nyampe. Tadinya aku tuh dari timur mau ngambil yang jam 10 reguler. Cuma agak-agak mepet sore aja santai. Tapi aku Thank you.
Coba kita sekarang admin mau ambil kopi. Kopi. Yang itu jam 12. Kasih ngajar. Di kapal api. Nah, tadi admin udah ambil kopi. Nah, ini ya kopi, ngambil di situ ya. Itu di dispenser ya. Oh, oke. Admin lanjut kopi dulu. Masalahnya lu bunyi ini mungkin kan data yang super jam itu. Mungkin 12 ya, ini sekarang admin update sekitar jam 6. Jamnya sama ya, sama yang di depan lo. 17.35, 6. Ini kita ke Kapuk. Macet banget. Nah, kira-kira seperti ini di bagian belakang ya. Ini sebelah kanan nih admin ngerasain sempit banget ini. Tuh. Kira-kira naik mentok. Jadi mending ambil sebelah kiri ini. Kalau sebelah kiri masih better lah. Sama walaupun sama-sama enggak begitu jauh sempitnya. Mending ambil di depan, kalau bisa ambil depan-depan. Macet sekali. Ya, admin mabit. Ini tadi baru dikasih tiketnya sama kernetnya ya. Nih dia bentuk tiketnya, ini lembaran. Sini kita dapat voucher makan juga. Nah, ini dia harga tiketnya Rp250.000 dengan tujuan Purwantoro. Kalau admin pasti hot seat biasanya. Bangku nomor 1 Rp250.000, berangkatnya jam 5. Aslinya jam 5 sih berangkatnya. Tanggal pembelian tiket 14 Juni. Berangkatnya tanggal 24, lama juga ya. Tanggal 14 Juni. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi perjalanannya bersama Sedia Mulia menuju ke Purwantoro. Ya, admin mau update sekarang sekitar hampir jam 6 ya. Ini lagi di pinggir jalan menunggu antrean penumpang dari agen Pademangan. Oke, daerah Kapuk. Dan ini bisa nih. Yang admin naikin Sedia Mulia Haya Cinta. Cakep ya. Aksesorisnya winglet, ada strobo 1 2 3 sama running text. Kru-nya ramah-ramah semua, mantep. Recommended kalau kalian mau pergi menuju ke Solo, Purwantoro maupun ke Wonogiri. Tadi kita nunggu lama ya, turunan tol dari Kapuk itu. Ini sekarang di daerah Ancol nih. Nah, ini jemput penumpangnya di sini nih, di pinggir jalan tuh. Jadi untuk jemputannya kali ini tuh dari Kreo ke Kalideres, terus Ancol, lalu abis ini kita ke Sumber Arta. Di sini banyak juga sih yang naik tuh, banyak banget tuh. Tadi admin nunggunya lumayan lama juga tuh, di tempat yang tadi tuh dari jam 5 kurang seperempat sampai jam hampir jam 7. Nah, ini udah pada naik ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu untuk reportnya. Ada barengannya sama 168 mobil baru. Kalau nggak Pekalongan, Bobot Sari dia. Mobilnya baru-baru.
cakep deh, warna birunya tuh biru blue metallic gitu, kayak Nusantara yang dulu. Keren. Sasisnya Mercedes-Benz OH 1626. Ini masih di daerah Ancol ya. Dijemput penumpang dari agen Pademangan. 8 ya, 19.41 kita tiba di agen Sumber Arta. Nah, agen di sebelah sana. Sini ada angkringannya tuh. Ada angkringan. Agennya di sebelah sana. Kayaknya jajaran sama agen Epo Haryanto juga deh. Nah, di Dedi Jaya. Baru ini sini ke naik bis ke Sumber Arta. Biasanya itu jalur Pondok Pinang. Sumber Arta. Nah, ini agennya nih. Ramai juga sih naik dari. Kira-kira seperti itu dulu ya. Oke, sedikit lanjut lagi perjalanan bersama Dia Mulia menuju ke Purwantoro. Nah, di sini kita dibagikan snack sama masnya. Iya. Nah, ini dia snacknya dari Dia Mulia. Cukup ya. Nah, ini udah admin unboxing ya. Untuk snacknya itu ada air mineral Cleo ukuran kecil, tapi lumayan ini. Cakep. Di sini juga ada roti dari Aloka Eoka, roti coklat. Ini yang paling mantap nih, Exos. Yoi, cakep banget ya. Keren loh, harga 2,5. Kita dapat snack yang kayak gini sama dapat servis makan nanti. Oke, nanti kita lihat untuk servis makannya kayak gimana. Playlistnya agak lain ini, menggalau. STJ sekarang udah nggak lari-lari banget ya kayak dulu. Kalau dulu mah pantang disalip.
Kenapa? Kenapa nari? Ini sekarang sekitar jam 9:30. Kita persiapan habis makan di KM 102. Ya, ini suasana di rumah makan Taman Sari ya. Di KM 102 bisa kalian lihat sendiri tuh. Ramai banget, bis. Pariwisata ini rombongan dari Haul PDI di Senayan tadi, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tadi admin sempat ketemu beberapa unit yang dari Jombang, ramai banget. Bajunya merah-merah. Ya, kira-kira kayak gitu dulu. Admin lanjut lagi mau servis makan, nanti di update. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Kita lanjut servis makan. Atas masuk. Oke, ayo Pak, makan saya Pak. Ada. Ramai banget, banyak bis wisata rombongan dari PDI. Sekarang waktunya kita servis makan dulu. Lanjut dulu. Oh, ramai banget. Nah, sedia mulia di sini nih servis makannya. Paling pojok.
Servis makan. Sedia mulia sini ya, Mbak. Nah. Ya, makasih. Oke. Okay. Ya. Nah, ini mau ambil soto aja nih. Kayak biar seger. Mbak, aku mau soto dong, Mbak. Ya, bentar ya. Ya, jadi di sini admin tadi ambil menu soto ya. Karena pengen yang anget. Jadi di sini sotonya kita dapat telur asin nih, ini telur asin. Sotonya cukup banyak sih. Menunya sih banyak, ada bakso, ada soto, terus ada apa lagi tadi itu? Ada prasmanan, tinggal kita pilih aja mau yang mana. Oke, admin lanjut makan dulu. Ya, sekarang sekitar jam 10 kurang 14 menit. Ini admin udah selesai makan. Tadi admin ambilnya soto ya. Sebenarnya masih banyak menu yang lain, tapi admin lebih pilih ambil soto. Di sini tuh sekarang kondisinya rame banget. Kebanyakan mayoritas tuh bis wisata, rombongan dari PDI, dari daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, ini Mulyo Indah persiapan berangkat. Nah, ini bis yang kita naikin ya, admin naikin ya. Dia mulia dengan julukan Hia Cinta. Cakep banget sih. Glowing. Banter juga. Dan yang paling mantap itu suspensinya nyaman. Bisnya nggak ngeblodak. Nyaman banget lah. Kedap gitu suaranya. Recommended sih ini. Tapi berhubung yang ini terbaru ini baru 2 doang ya. Jadi ya untung-untungan sih bisa dapat ini. Admin juga nggak nyangka sih bisa dapat unit terbaru dari Sedia Mulia ini. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Oh iya tuh, itu masih tulisannya masih belum diganti tuh. Jadi bis ini sebelum admin naikin itu, dia tuh membawa rombongan ngedrop dari Jogja dengan tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan KKN dari Universitas Gadjah Mada. Tulisannya masih ada tuh. Jadi tadi siang dari pagi itu sampai sekitar jam 10 apa jam 9 gitu. Jadi bisnya tuh belum masuk ke Terminal Bayangan Kreo. Dan masih ngedrop penumpangnya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi admin sempat ngira-ngira dapatnya unit yang apa ya? Karena info dari agennya itu bisnya dipakai banyak yang dipakai buat rombongan PDI dari Jawa Tengah. Nah, ternyata bis yang ini dipakai rombongan dari UGM. Jadinya langsung bisa balik ke jalurnya dia di Kreo. Terus untuk lintasannya itu tadi sebenarnya sih penjemputannya sedikit ya, cuma Kalideres, Agen Pademangan atau Ancol, terus Sumber Arta. Di Agen Pademangan tuh ada 15 orang kalau nggak salah tadi paling banyak. Cuma kelamaan tadi nunggunya di sana, sekitar 1,5 jam nunggu di daerah Kapuk. Jadi nunggu agennya, karena posisi agennya agak dalam, jadi penumpangnya itu di drop pakai mobil atau angkot gitu ke pinggir jalan di daerah Ancol, di depan Ancol persis. Jadi begitu penumpangnya udah siap di pinggir jalan, bis ini baru jalan dari Kapuk. Cukup lama juga dari situ, tapi nggak masalah. Ini cukup puas sih sama pelayanannya. Oke, admin mau lanjut lagi perjalanan bersama Sedia Mulia menuju ke Purwantoro. Tetap ikuti Yudi di channel. Kalau ada yang ada malas, lupa.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
biasanya ada pukul 12 jam 3.46 tiba di Terminal Solo Tirtonadi. Di sepanjang tol Semarang lebih banyak tidur ya. Kita tiba di Terminal Wonogiri. Ya, ini sekitar jam 5.48, hampir jam 5. Ini kita tiba di poolnya Sedia Mulia di Wonogiri. Ini lagi transit beberapa penumpang dan juga istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Purwantoro. Jadi selepas Semarang itu ini lebih banyak tidur. Terus bangun-bangun udah masuk Tirtonadi, Wonogiri. Sekarang ini lagi istirahat dulu. Kira-kira seperti itu. Sekarang admin mau lanjut lagi ya. Mau buang air kecil sekalian sholat dulu.
Yay. Crash. Mundur nih coba. Mau mundur, mau gak mau mundur. Aduh. Kita perbaikan jalan. Mundur, mundur. Ada perbaikan jalan. Wah, ini awan macet ya, Pak, gini. Oke, masuk. Ini kalau siang macet ini nih. Itu jalur gini. Kalau habis gede harus ngalah. Pasar Sidoarjo, Wonogiri. Iya, sekarang di jam 5:30. Sidoarjo, Wonogiri. Jalurnya nih mirip-mirip kayak ke daerah Gunung Kidul, ke daerah Wonosari Semin jalurnya. Mirip mah kayak gini. Kelok-kelok. Kita tiba di Terminal Jatisrono, persiapan. Tas lo gas ya, Pak? Iya. Tas. Ini artinya semua tas jadi ini. Jatisrono, Jatipuro. Jatisrono, Terminal Jatisrono. Sampai penek benar. Biasa kok di sana iso orang nek tiar lo? Siang lo, beling lo. Oma yang tiri? Dang kang. Dang lo belum? Moro lo. Slogo Himo di jam 6:01. Angetnya lagi bagus. Slogo Himo, Slogo Himo. Arianto. Purwantoro ini ujungnya Wonogiri ya, Bapak ya. Iya. Rata-rata bis Wonogiri startnya dari Purwantoro. Purwantoro. Karena kalau di Wonogiri aja sepi malah ya, Pak ya. Kan lintasannya kan sini, kan lintasannya yang rame. Itu terminal paling kecil tapi paling banyak. Iya, rame. Armadanya.
kalau siang beli nggak begitu banyak mas, yang paling banyak sore. Sore yang lah. Sore itu mau parkir aja susah. Bis double decker juga banyak sekarang isi sana ya. Pecah sekarang ya. Kalau nggak ada telolet-nya. Oh iya. Wah, enak kamu turun situ pak. Eh sini, deket banget. Kalau lewat sini mampir. Iya, insya Allah nanti kapan-kapan itu mampir. Berarti nanti bis dibawa pulang atau parkir di sana pak bis? Parkir di cucian. Oh cucian, sampai nanti dijemput? Tinggal pulangnya. Anak berapa pak? Dua. Oh dua. Yang paling tua? Yang paling tua ada keluarga. Wow, satu. Udah punya cucu. Ya. Ini udah pada Pak Sri. Ramah Pol. Kita tadi udah lewat Selogu Himo, ini menuju ke arah Purwantoro tujuan akhir. Ya, tinggal admin sendiri doang nih. Masuk Purwantoro nih saat lagi tiba di terminal Purwantoro. Purwantoro. Nah ini pasar Purwantoro. Nah ini pasar Purwantoro. Sekarang itu sekitar jam 6.14. Angkatan pagi suka gini ya, Nek, Pak? Iki. Oh, iki. Karena suka yang minum obat, Mas. Ah, iya, pagi siang sore. Nah, ini dia. Terminal Purwantoro. Nah, Purwantoro. Sampai langsung nyari tempat mandi dulu. Ini motor pagi pak sedia iya mas, ini banget sama mas Creo pas nanti TikTok kan is sama gue barang lah eh kuih tas selempang tok. Alhamdulillah akhirnya tekan gini ya. Tak ambil tas tuh. Peninggal mila ya. Eh pak, mat ya, pasri ya, mat turun ya, sampai ketemu lagi. Iya. Ya. Ya, yang kuning. Ya. Sampai juga di Purwantoro. Terima kasih buat Pak Sri dan kru yang lain yang sudah bertugas. Terima kasih ya buat para penonton setia Yudi Yudi. Akhirnya admin juga sampai di jam 6.16 di Terminal Purwantoro. Ini mau admin mau mandi-mandi dulu, abis itu nyari sarapan. Ya, kira-kira cukup sekian dulu untuk liputan perjalanan kali ini. Apabila bermanfaat silakan di like, komen, dan di subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.